Bung Mama. Assalamualaikum. Kita mau nyobain bubur ayam Bandung nih. Di sini? Ini bubur ayam. Hah? Asli Bandung. Buburnya asli Bandung. Oh, buburnya asli Bandung. Saya mau. Mau. Ya udah dua berarti. Makan sini ya. Oh, ini asli Bandung. Udah lama ya Mas jualan sini? 2 tahun Mas. 2 tahun? Iya. Buburnya itu asli Bandung? Yang ininya kok bisa asli Bandung? Oh, resepnya asli Bandung, bikinnya di sini. Masnya asli Bandung apa asli sini? Oh, asli sini. Berarti di, kalau diajakin ngomong Sunda nggak bisa ya? Ya, pelanggaran ini udah. Kayak gini nih, bawa penuh atau sampai kemana Mas? Ini deh, segari. Sehari habis? Sehari berapa porsi Mas? Kadang 50. 50 porsi ya. Ramenya pagi, siang, sore? Pagi. Pas orang sarapan gitu ya. Kalau malam nggak jualan ya? Jualan sampai jam 10 malam. Oh, sampai jam 10? Kalau malam ada aja yang beli ya? Ada. Oh, gitu. Lumayan ya. Kalau lagi sepi itu biasanya pas apa Mas? Musim hujan atau apa? Hari biasa ada. Ada hari biasa ya? Oh, itu dimasuk-masukin plastik itu ya? Kalau gitu langsung siap sahaja. Enak dia, tuh kerupuknya juga ada ini. Kayak gini nanti hitungan ya, setoran gitu ya. Oh gitu. Sistemnya setoran gini, biar nggak panas. Bismillah, kita coba nih bubur ayam nih. Ini sambalnya nih. Enak gak? Iya. Gitu ya. Layak gak ini? Ini apa ya? Jadi kecapnya tuh udah ada penyedapnya, udah apa gitu. Oh gitu ya. Kalau di sana kan dari sananya bisa. Iya, cuma di sini dicampur, ini kurang. Bismillah. Jadi gini modelannya. Lumayan lah ya, cuman tempatnya tol itu jalan dari pemandangannya ya, tol bagus. Ada yang ngeliatin tuh. Bubur ayam, seng-seng makan bubur ayam nih. Ini cabai nih. Itu buat, ini cabainya cabai kering nih, pedes. Buat dibungkus. Ini bubur ayam rasa Jawa. Iya. Mas, ini cabangnya dari Kediri? Iya, dari Kediri. Mojokerto cuma satu ini aja? Enggak. Di mana? Depannya Puri. Oh, depan Puri. Iya, sama. Pusatnya berarti Kediri? Iya. Hmm,
Banyak Kediri ya? Kediri juga dua. Oh dua. Laku ya di sana juga ramai juga. Kalau di sana lumayan. Sana itu rata-rata masih 300. Per hari ya? Omsetnya 300.000 per hari. Masnya kerja di sini? Ya, no rolling. Oh rolling. Di rollingnya gimana itu? Ya satu minggu di sini, satu minggu di sana. Di Kediri? Ya, di Puri. Oh di Puri. Berapa jam kerja mas? Kalau ini jam 6 sampai jam 2. Oh jam 6 sampai jam 2, nanti jam 2 ada orang lagi. Liburnya satu bulan? Sebulan satu kali. Oh sebulan sekali? Itu berapa itu kayak gitu gajinya biasanya? Gajinya berapa? Satu bulan itu pokoknya 1 juta, setiap minggu 35, dikasih 35. Setiap minggu dikasih 35 ribu, ya. Itu untuk bensin atau apa? Buat jajan. Oh buat jajan. Oh. Udah berapa tahun mas? Mas yang kerja di sini berapa tahun? Kalau saya masih 6 bulan. 6 bulan, betah ya? Betah ya? Ya lumayan. Asli kota Mojokertonya atau mana? Asli Kediri. Oh asli Kediri, di sini ngekos dong? Kerja ngekos. Ngekos itu ikut bosnya ini atau gimana? Enggak? Bos, bos kan masih ngontrak. Oh. Gitu. Jadi satu. Jadi satu. Enak. Jadi kalau malam ya makan ikut bos. Ya, di rumah itu ya. Iya 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 iya. Iya ya, sih enak kok. Udah? Habis nih tuh habis. Habis. Berapa mas? Sama kacang satu ini bawa kacangnya. Minum satu. Bubur mama. Oh ini bahan-bahannya dari ini semua ya. Dibeli sini ya. Kalau yang Kediri ya kirim bikinnya di Kediri sana ya. Iya, oh, makasih ya, Mas. Ini apa ini? Oh, es tebu. Ya bu ya, berapa? Kedua aja lah bu, melihat proses ini. Ini kayu apa ya? Kayu ini tebu sayang, sari tebu seger Jaya Raya Diesel yang beda Sudirman. Oh ini mesinnya nih baru ini mesinnya. Ini peluang usaha juga ya. Ya, peluang usaha juga ini.